Halo sahabat-sahabatku semua, jumpa lagi masih bersama kami seputar alat berat ya. Alat berat yang beraktivitas di perkebunan kelapa sawit tentunya. Sahabat-sahabatku semua, di kesempatan hari ini kami melakukan evakuasi ya, evakuasi Hitachi ponton atau ekskavator amfibi yang menggunakan ponton G-Max yang biasa digunakan untuk mencuci kanal atau sungai yang terjebak di parit gambut. Jadi hari ini evakuasi kami menggunakan unit Hitachi Jexis 110 ya, sahabat-sahabatku semua. Karena posisi gambut yang dalam dan parit yang sempit, jadi ponton ini atau ekskavator amfibi ini nggak bisa naik ya ke daratan, jadi harus dibantu dengan satu unit lagi untuk membuka jalan atau meratakan gundukan tanah di samping parit. Karena posisinya sudah miring ya, kawan-kawan semua ya. Ternyata gambut ini lumayan dalam, sehingga unit amfibi kami terjebak. Baiklah sahabat-sahabatku semua, terima kasih yang selalu hadir dan support di channel kami. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel kami ucapkan selamat datang ya. Mohon supportnya agar kami lebih bersemangat tentunya. Semoga saja sahabat-sahabat semua bisa terhibur dengan konten sederhana kami. Jangan lupa like-nya dan komen positifnya untuk perkembangan channel kami. Dan bila mana konten kami dirasa bisa menghibur, silakan sahabat-sahabatku semua bisa di-share ke sosial media sahabatku semua. Sahabatku semua, terima kasih. Selamat menonton ya. Salam sehat dan salam sukses tentunya buat kita semua. Sepertinya trek amfibi ini terganjal kayu ya kawan-kawan ya, atau tumbuh, makanya trek tidak kuat untuk memutar di gambut, kemungkinan terganjal, makanya akan dikorek ini lumpurnya agar unit ini bisa bergerak.
Oke, lepas kayunya. Coba untuk naik ya. Banyak lumpur ini. Mau naik setengah, naik dia. Gas naik terus. Udah hilang ganjalnya ya. Nah, kalau udah gitu udah bisa itu naik. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang selalu hadir dan support channel kami ya. Yang selalu menyaksikan video kami hingga akhir, kami ucapkan salam sehat dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.